perkenalkan, nama saya Nikade Ili Susanti, NIM 12150507019. Penelitian yang berjudul Pengembangan Modul Ajar Memahami Alur Proses Produksi Produk Multimedia pada Mata Pelajaran Desain Multimedia berbasis metode PEKI 4R untuk kelas 11 di SMK Negeri 1 Sawan. Adapun latar belakang penelitian ini adalah saat proses pembelajaran di kelas, guru kurang memiliki bahan ajar atau materi. Hal ini disebabkan karena materi yang dimiliki oleh guru hanya bersumber dari internet yang disesuaikan dengan silabus adalah metode PEKI 4R. Metode ini digunakan karena di dalam tahapan metode terdapat hal yang dilalui siswa. Metode PEKI 4R terdiri dari review, yaitu siswa membaca selintas dengan cepat tentang materi, question, yaitu siswa diarahkan untuk membuat pertanyaan, read, yaitu siswa membaca wacana pada modul secara detail, reflex, yaitu siswa diberikan permasalahan pada modul, recite, yaitu siswa merangkum kegiatan pembelajaran, dan terakhir review, yaitu siswa membaca hasil rangkuman. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasi dan mengetahui efektivitas modul. Penelitian ini berjenis penelitian dan pengembangan menggunakan model ADI, yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Tahap analisis dilakukan, yaitu menganalisis kebutuhan sehingga pada tahap ini menghasilkan konversi silabus kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Tahap desain, yaitu menghasilkan buram modul. Tahap development, menghasilkan modul yang siap diuji coba untuk mendapatkan validitas modul dari para ahli, yaitu ahli isi, desain, dan media, dan siswa untuk uji perorangan dan uji kelompok kecil. Dengan hasil ahli isi memberikan penilaian 80% dengan kualifikasi baik, ahli desain 95,55% dengan kualifikasi sangat baik, ahli media yaitu 82% dengan kualifikasi baik, serta uji perorangan mendapatkan rata persentase 90% dengan kualifikasi sangat baik. Uji kelompok kecil mendapatkan rata persentase yaitu 90% dengan kualifikasi sangat baik. Tahap implementasi dilakukan, bukan uji lapangan untuk mendapat respon dan efektivitas penggunaan modul dengan hasil respon dengan rata 92% dengan kualifikasi sangat baik. Serta hasil belajar siswa sebelum dan sesudah modul digunakan menggunakan gain score diperoleh hasil 0,63 sehingga tingkat pencapaian siswa dalam pemahaman modul dalam kategori sedang. Tahap evaluasi yang digunakan adalah evaluasi formatif, yaitu dilakukan evaluasi setiap tahapan untuk pencampurnaan modul. Dari tahapan tersebut, peneliti berhasil mengembangkan modul ajar memahami alur proses produksi produk multimedia pada mata pelajaran desain multimedia berbasis metode PEKI 4R. Sekian pemaparan penelitian skripsi saya.